mana-mana. Betul dong, bulu tahapin sama putih. Halo, aku lagi makan. Hey, tuh. Iya ampun datang ke sini ya. Aku mau makan dulu ya. Oke. Dan Cici jangan, Cici mau makan dulu ya. Iya pun, menempel-nempel Cishani. Nih, kalian lihat nih kucingnya nih. Dek, mana tuh kucing? Meow. Cina, guys. Anak saya ganteng. Ya Allah ganteng sekali anakku. Emang cowok? Meow. Hei, sini. Cowok lah. Sebenarnya ada yang lebih kecil lagi tau yang cewek. Cici. Kaget. Apa sih Cici? Enggak, maksudnya dia bener-bener. Dateng, hey. Hey. Itu sampah deh. Itu sampah. Kayak, hey, kayak gitu rasanya. Mana dia? Nih, itu. Lihat enggak? Say hi, Eong. Masya Allah, ganteng sekali anak. Hai. Bersih loh dia. Tuh, aduh manja. Manja banget, sumpah. Dia tuh badannya gede ya? Iya, tapi dia tua tau deh. Iya, aku takut sih. Aku takut jadinya. Enggak deh, enggak. Ya, enggak. Dah, hai. Yang anak Ian, anak siapa sih? Iya guys, aku masih nggak mereka. Aku lagi makan dan situ. Udah. Mas Zizi takut dicakar lagi. Iya. Kalau kucing gue jadi langsung jadi gue takut. Dia bisa pasti diajarin kak. Iya, kan dia manja nempel gitu. Kalau kucing aku, bibit-bibit pintar. Yang pintar dipanggil aja nggak datang udah berbulan-bulan dipanggil nggak mau datang. Nggak boleh baru kan abis pelok tuh dia. Ibu bu. Azizi baru bangun nih guys. Kau udah semangat lagi sih. Udah ngecas. Dia udah semangat lagi. Mamam deh aku. Aku sambil makan. Tapi aku gemuk masih jadinya. Aku takut. Hai guys, ya jadi lagi ada kegiatan dari pagi. Jadi hari ini puasa jadi. Jadi hari ini puasa keren banget sih. Makan loh. Ini makannya hari ini adalah nasi daging bersama. Jalan-jalan dari subuh. Telur. Ini kayaknya puasa, aku kayak banget banget sama dia. Hey, itu dapat iced tea. Iced tea manis. Hey guys, kasih sayang. Ini wajib showroom. Ma, kasih makan aja dagingnya, Ma. Tapi pedesnya, Ma. Itu jadi supported. Iya, nah itu pengen dulu. Jadi banyak banget member yang. Aku dikasih gift. Tapi aku karena dari tadi ada kegiatan jadi aku enggak mau nonton. Tapi ini thank you. Siapa aja yang? Telur-telurnya. Ini sepertinya banyak. Cikanya sih ini yang nanti bukan sih. Iya. Terus, ah elah. Tak keluarin loh kamu. Thank you. Astaga, mau sih dek, dek ini dekat, dekat ini. Hey, tunggu di luar sih, masuk keluar sih. Dia nggak mau keluar pasti. Hey, ini pintar banget sih. Sini aja udah. Zing, makasih ya Zing. Nah, anak baik. Mas Zing mana minumnya udah belum? Iya, udah baik. Jangan masuk. Udah. Esther. Hati-hati kalau toilet lewat. Kaget kan? Dulu situ sayang. Kucing baik. Syat. Aku kayak pinter sih. Jadi tuh kaget deh. Pinter banget pun. Cuma ya, jangan masuk ya. Ya boleh masuk ya. Iya, gak apa-apa. Itu udah makan kan? Kok bisa kalau usah-usah gurih gak pedes kan? Ini gak pedes sih. Zee, ya. Udah situ aja sayang. Cik yang tadi udah habis ya? Siapa? Sayang. Itu belakangan Cici. Udah. Bukan. Siapa sih? Guys, masa ada yang nanya aku, Cishani suka cewek? Suka lah mamanya. Suka cewek, aku suka mama aku, kan? Aku suka member. Aku suka ngeliat cewek cantik ya. Suka cewek cantik. Lucu semuanya tuh. Dek! Masih lagi showroom. Tuh. Lagi showroom. Lagi showroom. Ah, belum. Belum. Lagi ngapain? Masih. Ya udah tadi lu situ tuh, ibu tuh. Tuh, sini tuh. Lagi canggih tuh aku lewat kan. Enggak kelihatan. Aku di sini. Aku udah tutup. SG tuh. Sumpah dedek. Ci, aku takut, Ci. Enggak. Aku di sini enggak kelihatan. Enggak kelihatan, aku tutupin. Dikat enggak kelihatan. Aku di sini. Iya, sini aja sini. Dia tapi dia pojok. Belum lagi mau di belum ya, dek? Oh iya, lepas dulu aja. Lama ya? Iya, dek.
Dia tuh mau bikin sandi. Oh iya, makan makan. Mana kucingnya masuk lagi? Oh, asal nggak bersih. Tidak tahu di depan mata. Oh, cinca. Hei, nggak ada nih. Laper. Mama, cuma dia lewat bawah aku mulu kan emang kerasa ya guys ya. Dia lewat tali kaki ya. Dia lewat ini kan gak emang. Kerasa. Ya ampun. Dia kayak rapper gitu. Jadi pasti kayak ini sih. Aku tahu. Aku tahu apa yang mau sih saya bilang. Sebelum aku. Apa tahu? Sebelum kamu ngomong aku udah tahu sih pikiran kamu. Aja banget sih Zoe. Parah lu sih. Emang Kiki ini bila banyak pikiran aku mulu. Tapi kadang selalu gak dilayan, Kiki selalu tau gak sih. Kiki juga pikir hal yang sama kan. Kayak Azizi deh. Kayak Azizi sih. Oke cowok deh ngertinya. Aku boleh ngasa dulu gak sih kak? Kok Titin mau kemana? Dia kayak mau jualan bawang. Hati deh, adik mau kemana. Kayak iya. Kayak abis kemo. Astagfirullahaladzim. Makan aja, tapi kalau setengah matang kan belum malam loh. Makan gitu. Makan dulu toy. Makan deh. Sini toy, sini toy. Sini katanya tadi. Mana ya Cisano? Nih, mau di bang aku ya. Enggak apa-apa sih Cisano. Aku tuh kayak abis ini deh. Iya, Bos. Kak. Beda mau handphone enggak? Hah? Mau handphone enggak? Baru 14 Kayak sekarang aja pun aku bareng dia, aku bakal tidur kayak gitu. Bisik ya? Iya, makanya kalau dulu dia udah, dia boleh masuk tapi dia berisik. Kenapa? Ya, tarik ya, so. Itu aja udah. Jadi udah habis masalahnya, makanannya. Iya, udah habis ya? Hah? Kamu yang habisin. Ibu, entah ya kalau misalnya boleh mau pulang. Kamu gak makan TikTok? Aku liat di TikTok. Jadi kamu gak makan TikTok? Enggak. Kamu makan TikTok? Terus rewise. Mau makan apa kau? Tahu. Tahu di TikTok dengan aku mau. Reply-nya genit banget, coy. Reply ke member. Mau ngapain? Siapa aku tuh? Oh iya. Masa sih? Kapan? Mau iya. Enggak semuanya pakai paspor ya katanya. Oke, Kristi. Aku pikir itu kalau misalnya setiap naik pesawat tuh harus pakai paspor, makanya aku bingung. Enggak, deh. Pas kita ke Bali kok enggak diminta naik paspor. Kamu tuh sudah bawa paspor karena kamu enggak punya KTP, jadi itu buat sebagai kartu sebagai identitas. Aku punya kok KTP, kartu pelajar. Kartu tanda pelajar. KTP sama kartu pelajar beda, Nak.
kan katanya sampai tetep kemarin aku habis perpanjang tanda baru guys, bukan aku tanda panjang kemarin aku perpanjang makanya si Dede Kristi nanya tentang paspor, tentang paspor soalnya aku masih itu matanya sakit deh. Aku sama Anzizi habis perpanjang paspor ya kan. Pas banget lagi habisnya sama mirip. Ya nih ya maaf ya guys, aku gak bisa showroom dari kemarin. Tapi perpanjang karena masanya habis. Masa. Nah. Aku tapi sebelumnya foto paspor tuh fotonya tuh gak di mirror. Iya loh. Jadi palanya aku peyang miring. Mana ada peyang? Bola kau. Jadi situ bagus gak? Sak bagus kan. HP aku sih kan baik loh Ci. HP aku di mana ya? Eh aku kenyang dulu, aku nunggu perutnya ada turun sih. Joy, HP aku mana Joy? Perpanjang aja dulu guys. Enggak, aku tahu. Enggak tahu dipanjang ke mana aja. Joy boleh. Tapi enggak boleh. Lagi pandemi gini. Kak Cigroy di mana ya Kak Cigroy? Kaparting perpanjang dulu aja. Iya. Makanya dipakai kakak dinyalakan sih kak kakak kapan nggak tahu kakak kakak Santinoi tado nak makanya 3 tahun lagi ya muncul jangan dong. Oh ada di Kadayanoi apa Kadayanoi apa poi poi apa poi pengen jalan-jalan aku gak punya kuota untuk showroom adik-adik. Ada, iya, aku kenyang banget sih aku. Udah kenyang banget. 3 tahun apa nih? Perpanjang paspornya sekarang. Karena kita enggak bisa pakai kemana-mana ya, Bun. Betul. Pakainya 3 tahun. Cuman aku tuh kebetulan matinya pas banget kemarin tuh Desember jadi kayak sekalian perpanjang sekalian, ya. Gitu. Ya harus aku pas nanya. Iya, Zizi juga perpanjang paspor. Ih, kok sama? Enak enggak sih? Ini juga. Aku nggak bisa touchy baca tulisan showroom baca kayak gini. Kenapa? Nggak kelihatan tulisannya. Walaupun pakai showroom, pakai software. Maksudnya yang biasanya vertikal. Aku iya sama kadang aku emang pakai laptop buat baca komen saja. Karena sih nggak kelihatan itu. Ini ada wifi ya? Iya, nggak hari sih. Aku mau wifi. Kalau wifi aku bisa showroom. Nggak bisa. Iya, aku nggak bisa showroom. Kok mau kamu putih banget sih lihat sama muka aku? Karena aku mancung kan sih. Tapi terlalu lightnya masih ada. Ada. Karena abis ini udah. Tapi masih lanjut. Zi, kamu yang adik-adik apa sih? Adik-adik apa sih Zi? Jadi Zi sih mama yang adik-adik. Ada yang mau yang tahu dong? Kamu nggak? Nggak bawa. Nggak bawa sih. Kalau ini baterainya tuh tahan lama, jadi nggak bawa. Nggak sumpah. Nggak kalau ngecas. Nggak sampai. Aku bisa 3 hari sekali baru ngecas Xiaomi. Mama, Xiaomi nggak habis baterainya. Sama. Aku jarang banget bawa charger Xiaomi. Kamu tuh abis ya? Lama banget. Charger 5 sampai full kan. Aman. Kan HP GC baterai gitu. Jadi nanti aku beliin kuota deh. Iya ampun. Aku tuh pakai kayak abonemen gitu guys. Aku juga. Aku tuh udah 50 giga sebab belum sebulan. Tanggal berapa habisnya? 11. Oh 11, aku 20. Ya mungkin sih habis belum kan? Belum. Aku tuh udah enggak bisa tadi. Biasanya tanggal 10 nanti habis. Aku tuh sebenarnya tuh 45 enggak 40 giga. Aku tuh ditambah ekstra kuota terus sampai ada limitnya habis. Emang berapa limitnya? Karena aku sehari 4 giga pun habis, Ci. Iya, aku bisa juga sih. Makanya kamu yang berapa 50? Aku 40. Aku pengen upgrade yang unlimited. Aku juga deh, soalnya aku kayak boros banget sumpah enggak bisa. Karena kita kan kayak showroom aja udah habis banget gue. Jadi 50, aku kadang aku 65, aku masih nambah lagi. Eh ampun Ci. Pas pagi gila ya. Per 65 giga masih nambah lagi. Saya aku tuh kemarin showroom. Aku mau ngechat ini Ci, mau ngechat dinosaurus. Apa itu dinosaurus? Ngechat dinosaurus itu dapat gift dari fans dirakit terus dicat. Aku sih. Oh, lucu banget. Tapi nya udah keburu maghrib jadi enggak jadi lanjutin. Lucu banget. Iya. Oh, ini jadi dia komen ini sih raw apa sih Zi? Aku suka suka dinosaurus sih. Jadi kalau setiap aku pegang dinosaurus aku kayak suka. Ini lucu banget. Rara. Ya aku bulat banget. Ini karena deket. Iya, kan jauh. Zizi sangat kurus.
Guys, ada yang bilang sama Ci, tau gak waktu di Bali aku liat Cici tapi malu. Aku mau cerita, aku lagi di mobil yang VW itu kan, emang dibuka. Terus naik mobilnya, dia manggil Zi gitu kan. Aku kayak, dadadadain gitu. Terus abis itu, Marsha sama Kak Indah kira mobil belakang aku tuh isengin orang dadadada. Terus mereka juga, gitu. Terus itu Marsha ngomong, Kak Zi, kok isengin orang? Enggak, itu dia tadi panggil aku. Oh, aku ikut dadadada katanya. Dasar. Aku tuh habis kita naik mobil itu baca DM kan. Tapi sebenarnya bisa bikin masuk angin sih, itu keluar anginnya kenceng banget. Dan aku tuh gak suka ya rambut lepek. Tapi rambut aku lepek parah banget naik aku itu. Aku juga gak suka sama sih. Banyak ada tau beberapa orang ngedein tadi lihat, cuman gak berani nyapa. Kenapa sih? Neng, iya nih Neng nih. Neng, ada manis. Ada manis. Abang-abang nih takut banget. Sama Dedel juga. Neng. Banget sumpah. Kayak liburan 3 hari tuh kurangnya sih. Kurang banget. Maksudnya kayak hari ketiga tuh kita masih. Iya. Bapak tadi kamu lucu. Hari ketiga tuh sih kita masih full day free. Abis itu hari keempat baru pulang lah ya kan. Hari kita kayak abis dari pantai langsung buru-buru balik. Iya woy. Masuk sih? Ya bener tuh. Iya orang kaki aku punya pasir semua. Oh iya? Kok bisa sih? Kamu sih pakai sepatu ke pantai. Sendalnya nggak bagus sih. Sendalnya udah mana keruak digigit monyet kan? Iya. Keruak. Itu kalau si monyet yang ngeri kasih pisang nggak akan dibalikin kan? Tahu deh aku udah mau tuker pisang ya. Itu tuker pisang. Kalau misalnya aku udah harus melewati ulat bulu yang sangat aku takuti. Iya jadi lantas tanpa sejak. Iya sebab nggak bisa. Takut banget. Bacak, terus kita beli permen. Beli permen. Mahal ya? 700.000 permen guys. Berapa? 700.000. Serius? Iya. Cik, 300 sama Cike. Tapi bahkan aku kemarin belanja bulanan sama Cike. Beli banyak banget asli. Tapi itu gak banyak, ini aku dikit tau Cik. Sampai orang-orang bilang, lah tapi aku ke Bali malah beli permen. Cike, tapi pas aku pulang juga. Zizi, 700.000. Cari juga 500 tuh, sumpah Ci, kok disebutin sih saya udah gak mau sebut. Iya ya Ci, aku masalahnya belanja bulan sama mama. Itu kayak udah dapet kayak deterjen. Dapet semua, iya. Itu kayak segitu, ini aku kayak coba bawa di kelas sekarang udah habis semua. Aku mau komennya, mau Ci, emang aku beli sampai 1 juta apa? Yang candy. Enggak kan? Isotoy. Gak sih dibeli paling sedikit. Dia tuh anaknya irit banget sama orang. Si tapi aku beli baju kan paling banyak. Iya. Beli baju. Iya, Cisani. Aku beli baju paling banyak, guys. Cisani tuh lihat yang lucu dikit langsung tanya harga. Aku kan kayak mikir-mikir ya. Iya. Mana harus pakai cash kan? Iya. Cash dibandingkan biasa itu kerasa banget tau deh. Kayak abis gitu duitnya. Cici beli bajunya banyak. Bahkan aku lihat baju Cici yang kayak itu baju Bali. Kayak enggak akan bisa jarang bisa dipakai di rumah dipake, gitu. Iya. Tapi Cici tetap beli, Ci. Aku cuma beli celana pendek. Yang ini yang atas sama bawah itu yang warna biru. Gara-gara dia juga kerja aku. Gara-gara dia aku yang itu Watson dia juga bingung sih. Aku enggak bisa keluar kemana ya. Kayak aduh lihat itu lu cuma kelaper mata. Terus kita juga gini. PHP. PHP ini kita di PHP yang bawah. Kita bukan PHP, kita PHO. Bukan PHO, bukan PHO. Ya ampun. Enak banget sih. Sedikit rasa kayak deterjen sih. Aku gak pernah coba ini. Tapi sumpah aku biasanya Jasmine bersuka yang warna merah. Tapi aku pengen coba yang ini. Ini yang ungu. Biru, oh my god. Hujan sih, muka kita gak kelihatan. Ci, itu coklat. Ini bukan, permen. Bukan coklat, Ci mau? Oh iya, enak tapi. Ini mau lagi. Makanya Ci. Mau coba, itu kan gitu ya. Makanya Ci. Mau coba. Abis Cici? Gami aku udah habis yang gami. Aku juga aku habis. Makan Samsung? Cici, serius? Gami aku yang habis yang kita... Aku pas liat di toko online, gami-gami yang aku beli harganya kita murah-murah banget merek. Tuh kan, mahal kan berarti yang gitu tuh. Soalnya mahal tau. Kita beli tepatnya sama random kan ngambilnya. Tapi dia ngitungnya per gramnya 80.000. Iya emang. Mau banget. Ih enak ini. Per on. Nah, tapi enak, aku tidak menyesal, jadi aku mau aku juga, sebenarnya aku juga okay. Tapi aku pas ngeliat Cici gak pake tempatnya, aku kayak tau gitu aku gak bisa pake tempatnya. Jadi aku bisa beli at least kayak 2 kali lipat gitu.
tempatnya aja kecil banget, itu udah 55.000. Kamu yang bentuk candy ya? Iya, warna pink. Tapi lucu sih, aku bisa beli permen itu, terus aku masukin situ lagi, lucu kayak gitu. Iya, iya. Warna coklat. Tapi ini gak rasa coklat kalau itu warna coklat. Kok ada suaranya? Lah, aku gak ambil. Candy. Lagunya mulai sebuah ya gara-gara aku enggak itu kayaknya kurang gitu ya. Let's go. Permen di belas ribu ini yang sini parah banget emang. Permen emang enak banget sih. Aku bakal bawa permen kesukaan kita sih. Cik pasti tahu. Yang pedes. Oh, ada coklat itu di tas. Kalungnya mana? Beli ini. Kalungnya? Kalung. Kalungnya di rumah. Kalungnya juga di rumah. Di rumah. Itu karena kita disamperin ibu-ibu banyak. Sebenarnya kita nggak mau beli dia, soalnya dia warnanya nggak lengkap. Tapi dia udah maksa-maksa, jadi kayak udah ngambil di dia. Oh gitu. Bukannya Zizi udah masalahnya? Iya. Pokoknya kalau udah pegang dikit aja, aman itu udah aman dia anggapnya udah mau dibeli. Iya. Oh, gue langsung kabur tau Ci. Aku langsung kabur sama Kak Zizi. Aku dalam hati udah marah-marah banget tuh Ci, kayak kenapa sih dipaksa gitu. Udah aku sekalian habisin duit aja. Oi. Aku pengen denger baju-bajunya lagi deh. Iya. Sebenarnya kalau orang jualnya enggak agresif, kita belanja itu lebih tenang. Tapi karena diagresifin jadi kita kayak buru-buru. Iya, coy. Iya. Ci, juga mau sama kayak gitu, Ci. Iya. Jalan-jalan. Makan liburan kita senang. Keren tadi kan juga senang. Pokoknya kita kan update banyak kan, kalian senang kan? Oh iya, coy. Maksudnya sih? Ya benar. Cigemu kayak gitu. Cuma enggak apa-apa kalau aku ini. Pas pulang dari Bali back to story-nya no. Iya. Ini HP siapa? HP Toy. Kalian flashnya Katrina itu di kamar kalau tidur doang sama mandi. Sisanya aku kan mulai ke kamar Cici mulu. Bener-bener aku numpang di kamar Cishani doang. Kamar Cishani enak soalnya. Jadi tempat perkumpulan member guys kamar saya. Ada sofanya aku suka. Terus ada CWT di kamar Cishani. Ada apa? Cicak. Oh, cicak ya. Kan CWT. Terus juga sama siapa yang loncat guys. Tiba-tiba cicaknya dari meja lompat ke bawah. Nah, terus Ciga naik ke sofa kan, dari sofa aku pengen ambil cicaknya, cuman dia lari ke kamar mandi, Ciga langsung terbang melompat. Dia kan sofanya guys, sofanya sampai lantai gitu. Terus habis itu cicaknya langsung sofa, terus dilihat sofanya dia lompat-lompat, dia injek-injek. Itu aku yang abis, ini gak sih yang abis berendam? Iya. Yang kalian tinggal sendiri kan? Aku ditinggal sendiri. Enggak, sebelumnya. Oh, sebelumnya. Iya, Shani sudah mau berendam. Abis itu Zizoy. Iya. Itu aku belum datang aja. Abis itu tapi cicaknya masih jauh lagi guys, masih hidup. Terus dia ke arah toilet. Dia pas aku belum datang tadi. Iya. Aku lewat itu gila sih. Aduh, dia sih parah. Terus kan habis kan jadi gini guys ceritanya. Ngumpul di kamar aku kan. Ada Ashel, ada Azizi,
SG, terus Jesse yang mereka ketakutan itu. Mereka ketakutan kan cerita-cerita. Ci, kita boleh tidur di sini enggak, Ci? Iya, iya, sumpah. Boleh. Iya, tapi saya sih ngajak nongkrong dulu di kamar dia. Iya, sekali dia cerita. Nah, habis itu kan aku mandi nih, aku kan mandi ini berendam gitu kan, berendam. Waktu aku mandi guys, aku ditinggal sendirian di kamar, bener-bener nih emang. Aku bilang Cige, jangan tinggalin Cici Shari sendiri, terus kata Cige sama Kristi, kita gak bawa kartu, kamarnya udah kekunci. Guys, aku habis diceritain kayak gitu, terus mana lagi di kamar mandi sendirian. Kamarnya luas banget. Iya, sendiri. Gak apa-apa. Emang gak apa-apa, cuman emang gak apa-apa, terus habis itu kayak bawa nih di gitu loh, ngomongnya lagi ini, Ci kita pergi dulu ya. Kayak, lah kotak banget nih. Aku udah di kamarnya si Adil sama itu tuh, kamarnya Ci Jesslyn. Tapi aku udah gak takut guys, sumpah aku udah gak takut. Iya keren banget Ci, jadi sekarang udah gak takut lagi. Cuma kocak aja. Nah, tadi itu waktu aku sambil mau mandi, kalian kan bilang iya kita di sini. Waktu aku mandi, teriaknya berkaca. Kita keluar dulu ya. Aku di kamar Cici tadinya, cuman Ashel manggil-panggil aku terus. Oh, buat kamarnya. Iya, buat kamarnya. Terus aku datang. Karena kayak di situ lagi ada Jesse kumpul, ada Katrin, ada Kak Indah, ada Marsha, ada Adele. Misalnya lagi kumpul-kumpul bocil. Nah, aku bilang deh kalau mau ngapa-ngapain, mau main, mau apa. Nyaku, ini aku nyang. Punya kamu kan lemon Ci Toy. Lemon doang, lemon. Enggak, aku. Itu lemon di sini bener-bener lemon. Dia minum itu aku nyang tuh. Dia salah ambil, siapa yang lemon net? Dia salah ambil. Cige lemon Ci. Kamu Cige. Iya, aku lemon net. Lemon net. Cige apa sih Cige? Iya. Berangkat dong, berangkat lupa. Please. Maaf ya, gitu deh. Itu mas kembali aku masih rada pilek sama batuk. Sekarang aja aku masih rada batuk. Tapi aku udah gak sebindeng kemarin. Masih sih waktu datang masih. Maaf ya, iya, nonton cuma masih bindeng kan, masih bindeng. Enggak apa-apa. Terus masih apa kayak belum fresh sama sekali gitu. Cuma habis emang. Cuman iya kenyang tapi. Cuman pas di Bali kan berjemur di pantai gitu kan. Jadi mungkin kayak langsung mendingan gitu. Masih mau ya? Enci, makanya Ci. Bentar lagi. Aku bahkan belum tahu jadi kayak kena tuh tadi. Iya, banget. Semangat. Aku harus menunggu. Yuni tidur sendiri kan karena Kak Anin sakit. Harusnya sekamar sama Kak Anin. Iya. Oh, bukan marble ya? Karena Anin. Anin sakit. Tapi Jessie ke kamar Chevio terus kok. Iya. Ini yang mandi yang hijau ya? Chevio tuh liburan terasa tuh. Arang. Iya, dia sibuk. Dia sibuk banget. Sibuk kuliah. Kemarin kita dia kelas kan? Iya, kemarin kita ngajak katanya kelas ya. Iya. Tapi bahkan aku lagi ujian sekolah, Ci. Tapi aku sibuk, aku gak pikirin yang penting aku liburan. Aku mau lewat. Dadah guys. Bye. Jadi DJ rumah Irama. Maaf ya, bentar ya. Jadi mau lewat. Aku lewat ya. Tapi Ci kamera Ci. Dadah semua, mau kerja. Bye. Silahkan banget. Ngomongnya mau kerja asik. Banyak gaya banget ya. Gaya banget ya bocil. Dia tuh gaya banget tuh si Kristoy. Allah. Mau gak coklat? Enggak, Cici mau. Oh, capek. Enggak, Dek. Kok aku, Dek? Aku kan bukan adik-adik. Aku mau dulu, guys. Adik-adik. Cige. Tapi Gasi kan memang adik aku, dia lebih muda. Oh iya, betul juga. Iya. Tapi kamu enggak pernah manggil aku Dek, sih? Enggak. Ge. Enggak, Cici tadi ya, fun fact. Dia tuh manggil aku di chat gini. Gre, R. Iya. Tapi dia asli enggak bisa pakai R. G. Kok enggak apa sih dia? Dia kan di iya. Di chat kenapa dia kayak Gre WD? Sok banget kan karena di chat kamu bisa ngomong R. Karena ngetik gampang. Enggak ngomong G. Kalau aku toy. R hilang. Kristo ide toy. Toy. Zoi, terus dia ada tiga gitu. Aku mesti ke Kristi kayak toy. Oh pinter ya itu HP-nya ya. Iya. Asisten ada yang dipanggil, Mak. Harus berbaik hati. Oh gitu. Gue lagi nih, ini nyala dari mana gitu. Dicas dibuka. Nyala kan juga. Pandai kali. Mencoba gak, Mak? Ini entah saya gigi gue.
Ya ampun. Mahal sih. Giginya. Kali gigi itu mahal. Iya. Oke, sih. Ada yang nanya, hobi kamu apa? Hobi aku aja nggak tahu, apalagi hobi kamu. Mukanya kayak, mukanya kayak. Hah, apa? Hobi kamu? Hah? Apaan gitu? Dia ngomong apa gitu? Kok apa? Lobby apa gitu? Iya, lobby. Iya, topi. Iya, topi. Hobi kamu. Hobi. Tiba-tiba dia mukanya ngegas. Hobi aku aja nggak tahu, apalagi hobi kamu. Dia sambil hobi berdiri kamu. Masalahnya dia sambil berdiri. Aku tuh kayak. Nyambung, tapi kayak sampe bingung kalau ngomong sama dia. Dari tadi dia ngomong apa aja ya? Iya, hari ini tuh dia kayak banyak banget ngomong hal yang gak nyambung ya, Ci. Aku bingung banget. Dia tuh aneh banget, sumpah. Ajaib. Tadi dia ngomong ngengong-ngengong. Oh iya, iya. Yang tadi pagi. Ya, lupa, Ci. Terus itu banyak banget kejadian abis aku. Lupa deh, pokoknya. Terus aku ngomong ke apa? Aku ngomong ke Kristi, Dek, kamu nanya pertanyaan tapi kamu kayak salah POV gitu loh. Iya. Hobi kamu. Hobi aku aja gak ngerti. Terus aku sama Cigre tuh gak bisa sebelahan. Karena aku sama Cigre aku tawanya gak bisa berhenti. Kenapa kamu sumpah kamu? Capek guys. Aku tuh bingung banget. Aku gak bisa tawa-tawa pasti. Tapi kok aku gak lihat ya waktu dia ngomong itu ya. Gak denger loh aku waktu bandara. Cia isi apa? Iya, Cia isi buku. Cia lagi fokus. Aku baru ngakak. Kamu gak ada kan? Enggak. Cuma itu tapi kalau lagi fokus banget tau kayak nggak bisa lupa aku nggak ingat bisa jizat lain ya aku baru mau bilang Sani yang mau ditaskin gitu itu mak besar kalau aku sama Cige tuh kayak nggak bisa fokus gitu loh jadi kayak ada apa di distract dikit langsung langsung buyar gitu tawa apa apa lagi kan kayak tadi tadi asli benar-benar kayak tamu tawa sumpah malah nggak ada hal yang lucu tapi di otak aku mirip. Kayak Wena. Kemarin di bandara, aku udah nyampe bandara, mereka lihat lukisan ketawa-ketawa. Cika ada banget. Aku ambil kayak apa sih yang diketawa? Guys, coba klarifikasinya. Kayak aku sudah share kayak ada story. Gambar gitu sih. Misalkan gambar orangnya tuh lucu aja gitu kayak lucu. Ekspresinya atau apanya entah apa terus kayak kemarin aku tuh namanya sih yang caption fotonya juga banyak yang lucu-lucu sih benar-benar. Kayak apa ya? Aku lupa. Apa trompet gitu yang semangat. Aku sampai bingung guys nih apa lah lucunya. Iya trompet atau namanya. Banyak yang lucu di sini. Aneh banget. Kan kalau ke bandara. Perhatikan ya. Ntar mereka ketawa sendiri. Iya Ci, makanya Ci. Oke mikir wedang uwu banget. Tau gak sih uwu tuh artinya apa? Sampah. Oh enggak. Berarti uwu itu sampah. Kamu punya pelajaran Type-C gak? Itu Type-C-nya nanggeringnya sampah. Punya pakai aja. Ya Tepina sih. Itu bahasa apa gitu? Itu punya Kak Teri abis nge-charge. Gue maaf ya. Apa? Mau apa? Karet rambut. Hah? Karet rambut. Aku Cici mau ikat rambut. Heeh. Enggak lah. Aku makanya ikat rambutnya. Karena aku sudah kegerahan. Ya guys. Itu ayang aku bunyi. Enggak bisa. Ayang enggak boleh dijawab ayang. Ayang apa ayang? Ayang. Yang. Enggak apa-apa Kak Abi. Yang aus. Iya, gelap kembali. Ramaran tiba. Tapi kalau bulan puasa tuh paling aku suka dulu ngabuburit. Nyari-nyari makanan. Iya aku juga. Tapi kadang tuh suka lapar mata gitu kayak ih pengen. Tapi pas udah buka puasa tuh kayak kenyang aja. Makannya dikit udah kenyang ya? Iya. Guys, aku nggak tahu kiki bakal apa enggak. Nyelek adik-adik. Tapi di Jogja tuh ada tau kayak tempat jualan takjil gitu loh. Satu meja sih panjang banget. Emang kesini. Aku nggak tahu di sini jual di mana. Aku tuh kayak nyari. Apaan sih? Takjil gue. Tapi kalau di sini kan takjil kayak cuma. Aku suka bubur sumsum. Gorengan gitu kan. Dan kayak tenda kecil. Kalau Jogja tuh baik banget. Yang satu jalan gitu loh. Kayak pasar. Tapi isinya takjil. Jadi kita disini suka banget dah pasar. Iya, ini suka banget pasar. Bingung lah aku. Kok suka ya pasar? Kok kalian gak suka pasar? Enggak. Zee pintar gitu. Aku sama Jigre itu sama ya? Iya, sumpah aku sama Jigre kayak
Sama. Bahkan kemarin yang ngajak ke pasar beli baju aku. Iya. Maaf ya guys ya kalau kalian tidak suka. Aku suka sih, aku seneng. Cuman pasar yang aku ekspektasikan tuh udah pasar yang kayak modern. Enggak modern, justru aku mikirnya pasar yang literally pasar. Tapi kemarin gak terlalu pasar banget. Tapi iya. Pokoknya dia jual baju doang kan. Aku mikirnya kayak yang di Malioboro gitu loh. Oh. Iya. Yang banyak. Enggak tahu aku Malioboro kemarin enggak. Aku mikirnya kayak di Myeongdong gitu loh, kayak jual baju banyak. Terlalu soalnya yang pinggir-pinggir jalan. Iya, tapi jalan itu kayak bener-bener luas dan bener-bener kayak satu tempat gede gitu. Jadi tuh cuma kayak gang kecil doang dan enggak banyak. Saya sih suka ke pasar. Shani. Malam pagi-pagi aku sama Ciga sama Kristi masih santuy. Terus Shani duduk di depan sama kopernya. Udah ready. Yuk, anaknya berangkat yuk. Semangat banget sih Shani ke pasar. Aku semangat banget ke tempat permen. Ayo, kita harus cepat, nanti kan boleh siang. Pas nyampe sana, belum buka. Shani, aku masalahnya, kita lihat di Google bukannya jam 6 pagi, sumpah. Tadi Shani, kita mau lebih pagi lagi ya, Shani datang. Iya, aku tuh pikirnya kayak, wah jam 6 nih pasti rame banget nih. Terus kita akhirnya cari makan siang. Iya, bakal rame ya. Padahal cuma kita doang di sini. Kita makan siang makanannya ada di Jakarta juga. Kita pagi banget guys, sampai di pasar. Kita makan sarapan sambil makan siang. Itu jalan kaki guys. Kayak 2 kilo lebih deh, hampir kayak 3 kilo jalan. Panas banget. Terus mampir ke pantai dulu sebelum mampir ke pantai. Tapi kita baru masuk ke pantai, kita langsung ditawar-tawarin. Aku langsung, Ci, ayo Ci makan, Ci. Aku langsung layak banget kita. Aku udah pengen kabur aja bawaannya. Kalau orang-orang menawarkan. Terus sih bawa kresek hitam. Iya, itu belanjaan. Belanjaannya beli di pasar. Kita kan baru bawa tas tuh, tas tote bag. Terus sih katanya, aku ada tote bag. Iya ada, tapi di koper-kopernya kan di ini ya, udah mau taruh dalam. Tapi aku juga masukin koper kan, terus untung disana jadi bawa lebih lagi. Yang kuning itu. Oh, kita ketemu ya? Ketemu ASMR merah Cigre. Iya. Aku mau jadi share. Ada Cinya. Aku mau jadi share Cik. Aku saya. Kita kayak ada gitu sih depan truk kita foto-foto gitu. Liatin orang nih, orang ngapain foto depan namanya di Bali. Wah, kita lihat apa menu minuman apa 10 kak nolnya ditutup ya yeah. Di satu kak ya. Benar 1000 dong. Ya gitulah baru kocak. Aku tuh kayak masih pengen jalan-jalannya kayak keliling Bali kita malah, tapi di hari itu kita ke semua tempat kayak abis dari beach walk ke es krim. Iya seru kan. Sebelum ke beli oleh-oleh bahkan kita ke pantai dulu. Tapi itu kayak batu. Sebelumnya kayak kita nggak bakal ke pantai kan ya Ci. Tapi aku bisa ke pantai. Abis itu tapi aku masih pengen sih kayak exploring Bali. Ini anak ini yang mengajak ke pantai ya, kan, suka banget. Anak ini. Tadi itu tato-tatoan henna gitu tuh aku kayak bikin mau, cuman kita mau show kan. Iya, ada sih udah ngajak Ci, mau enggak bikin? Ayo Ci, bikin kecil henna, gitu, kecil. Ayo mau aku balik, ayo. Mau puasa boleh. Kan henna. Henna, kalau henna boleh. Henna boleh. Terus Azizi ngomong, "Aduh Ci, tapi kan henna seminggu." Tapi henna dari tumbuhan. Henna kan boleh. Halal. Kalau di kita ini dari daun. Oh gitu. Kalau di kita henna halal. Cuma berarti boleh. Kan kalau oleh-oleh Arab itu biasanya henna buat di kuku. Oh. Tapi kalau di kuku emang lama banget ya. Iya, kuku lama banget. Dan makin lama makin kuning. Iya, oranye. Warnanya oranye ya. Iya, oranye. Tapi ada juga yang kalau bagus bisa warnanya merah. Aku sebenarnya kurang suka soalnya kayak abis megang kunyit. Kok gitu sih? Ngomong. Saya masih padahal. Jadi iya, Aziz itu nak Cik pengen henna gitu. Pengen juga deh. Aziz tuh kayak takut gitu loh nanti waktu show dikiranya tato beneran gimana gitu. Iya. Ah enggak jadi deh. Padahal lucu ya sebenarnya. Kayak kecil gitu, bikinnya kecil. Cuma takut. Karena kayak benar-benar langsung show banget kan besoknya. Besoknya. Kalau libur kita pasti bikin dia di rumah doang. Gemes. Terus kita beli gelang mahal banget ya Ci. Cici beli. Terus pas nyampe toko oleh-oleh aku fotoin Ci Shani. Ci di sini dapat 3 harga 7.000. Jambut. Kocak ya. Kayak ibu-ibu itu kan enggak aku bilang makanya taruh mahal. Soalnya ibu-ibunya tuh ngomong kayak gini, bantu rezeki lah. Emang tadi berapa persen sih? 20%. Oh ini toh. Ci.
pinter banget gue sana. Cishani ngecharge tapi gak di stop kontaknya gak dinyalain. Meong pinter banget. Ini pinter deh. Dia juga kayak gak maksa gitu. Kenapa? Udah main ya? Udah. Pengen banget di jalan-jalan sama member JKT lagi. Kayak jalan-jalan rame banget. Tapi all member benar-benar tanpa terkecuali. Duh, tapi saya pusing ya guys ya. Rame deh. Katina pusing ya guys ya. Rame banget. Manager sih, kata manager nih. Saya pusing kalau pada mencar-mencar. Padahal kita niatnya malam-malam kayak ini, kita malam-malam kesini ke situ. Udah ada kita cuma kayak duduk-duduk di kamar, ya capek, capek ngobrol. Seru banget. Pengen sih kalau apa sih hari? Nik banget sih. Aku nih aku dengar dia. Eh, ada Miu. Aku malah beli yang ada mahal itu yang 110.000 sih yang aku bilang bisa dipakai dimakan lagi di freezer. Iya, aku itu malah kurang enak. Eh kamu beli yang blueberry ya? Enggak. Oh ya yang kurang ya. Kayaknya enaknya yang kayak blueberry yang sugar gitu. Aku juga beli itu sih. Tahu di sini kan ada yang ini aja sekecil ini sih kecil ini 55,000. Nah, it's so expensive you know like it's very expensive you know. Very expensive. Ini dia dong yang bahasa ini dong. Ciga itu jagonya tuh. Makeup artist. Makeup artist. Buy two get one. Get 30 for the acting. Buy two get one free. Get one free. Buy two get one free. Buy two get one free lah. Ini ada meong, mana meong? Cooking with my family. Oh, what are you? Meong meong. Ini makanan dede. Udah habis dia sekantong. Ya Allah makan sopannya mah. Hey, omong. Kalian lihat dong guys. Tapi aku sepatu, aku sih suka sepatu yang nyaman, enteng. Ini enteng sih. Tapi terlalu tipis, aku kurang suka. Itu dari bahan ni. Oh, ngantuk. Ngomong dong, kasihan fans ya. Kok dingdang-dingdang sih? Itu udah yang nikah. Oh iya? Ya kalian dengan disitu. Kocok sih, saya percaya aja sih. Bantu sih. Gift toh. Aku tuh kalau showroom gak bisa ngeliat orang-orang ini sama gift-gift gitu. Cik, kenapa? Thank you karena dia. Pak, karena dia, Dena dia kali. Makasih lo tahunnya. Iya, Gracia TV 50.000 subscriber, makasih. Apa? 50.000 subscriber. Oh, Gracia TV, iya. Hati. Kamu subscribe hati secara jauh. Di situ ya. Cici maksudnya, Ci. Cina gitu. Hati. Hati. Nanti sambungin ya, guys. Gracia jauh di sana. LDR. Kamu subscribe gak Gracia TV? Kamu Gak salam sekali. Ganti bilang. Aku cuma subscribe JKT doang, satu-satunya akun yang aku subscribe. Oh, nggak parah banget. Dia bukan bagian dari kami. Iya. Bukan bagian dari apa? Kami. Aku kayaknya pindahin colokannya deh. Apa nggak bagus? Habis end. Coba, oke, bisa. Oh, banyaknya belum. Ininya kali sana. Oh, bad guys. Zotoy, Zizoy, Kristal. Jelek banget singkatan. Bisa san? Zizoy, aku Kristal. Kami dari Zotoy. Udah nyala. Ini Cishanoy, ini Cigoy. Enggak, berarti itu Cigoy.
bisa punya aku. Gak bisa juga. Gini. Oh my god, apakah ini HP saya yang rusak? Kalian bisa. Zee, HP aku rusak, Zee. Hah, kenapa? Saat ya. Cica, dira kali Cica pakai kabel aku udah coba. Kabel aku udah ganti. Bisa sama punya Bori. Omong-omong. Rusak ya HP-nya. Coba sih. Kok enggak bisa masuk? Saatnya. Nih, bentar ya. Oh ya, ini new. Enggak new juga sih, Ma. Oh iya. Guys, benar enggak? Enggak. Aku yang new masih simpan. Saatnya. Saatnya ganti charger. Ini so cute. Saatnya. Enggak mau. Enggak coba lihat, Cici. Maaf ya guys, ini pilih-pilih. Makasih Aziz. Makasih Aziz. Kita lagi ngomong kayak ini tadi, nama-nama orang Thailand tuh yes, kayak yeah. Keren. Aku mau ambil casat ini. Ambil. Boleh gak? Boleh, boleh. Yang paling ini. Yang iya, eh bukan sebelahnya. Ini dia. Xiaomi. Ci, kok kamu jernih banget, Ci? Bagus. Ini Xiaomi. Aku sini aja makanya. Mungkin Xiaomi-nya Cishani karena warna putih kali. Zizi. Ma, apa sih, Mak? Cige. Makasih ya, Zoe. Begelan tuh. Ambil kursi, Ge, duduk sini. Nah, aku di mana? Cici, tapi jangan showroom sendiri. Ini, di sini loh, aku guys. Cishani, aku emang parah banget ya, Cishani. Eh, dari jauh, dari jauh. Biar bareng sama mereka. Iya, ini agak. Hati-hati, ya, Bun. Agak. Ini, Bun, agak. Agak mau ngomong apa sih? Terus aku ganti capek. Apa yang ganti casing gitu? Iya, sama aku juga. Aku udah bosen, Ci. Aku casing cuma punya satu. Udah jatah. Tapi yang kayak gini, beda-beda warna tapi aku juga pengen lagi. Sini. Maaf ya, aku suka ngelak. Tapi gue butuh HP gue, tolong. Kalian kan bertiga, tolong. Oh iya, benar-benar. Udah aman. Mohon maaf. Oh, enggak aman. Pintu teater. Telah ditutup. Telah ditutup. Ditutup ya. Ditutup. Kita lagi nungguin Kristo ya. Tadi kita ngomongin itu nama-nama orang Thailand. Nama-nama orang Thailand. Kalau misalkan kita orang Thailand, kita mau namanya siapa? Jadi tadi kan kita ngobrol mau gitu kan. Ini mau spring. Iya. Tapi kayak takut orang mikir spring bed. Spring pemikirannya jauh sekali. Kayak nama-nama season tuh bagus kayak winter, summer. Cici itu bagus gitu. Nah, ini bagus. Nah, kita satu bangku berdua ya guys ya. Kalau aku gini. Ih, tapi maaf ya kakinya takut masuk. Ini lucu banget. Oh, taruh ini taruh cute. Sini. Dinosaur. Stomposaur. Rawr. Iya. Mana mau komen-komen. Terus tadi kita mikir kalau kita punya nama Thailand, kita mau apa? Yes. Kalau aku mau purple. Purple. BNK40 and purple ka. Spring ka. Spring ka. Apa ya? Kalau Thailand halonya apa? Sawadika. Sawadika. Hakuna ka. BNK48 ka. Siapa ya guys namanya? Cici namanya siapa sih? Eh, tapi summer lebih bagus ya daripada spring. Summer. Summer ka. Summer. Sunrise ka. Wah. Iya itu baru sih. Aku enggak bisa ngeliat gift tau Ci di showroom aku kenapa ya? Nope. Sunrise. Thank you Kak Vivi. Terkaget. Lagi mikir nih, mau ngapain kan? Kemarin Cige batuk juga, cuma Cige udah hilang batuk. Iya. Aku gak hilang. Hilang lama sih.
Eh tapi Gracia waktu di Bali masih ini tau, masih cikin beler parah banget juga, muka matanya juga lemes gitu. Aku yang lebih sakit tapi aku enggak seberat itu sih padahal sih. Iya, mataku merah ya. Tapi aku masih aktif banget gitu. Terus waktu kita makan ayam ingat enggak? Iya, iya, Gracia makan banget parah banget. Cige parah. Aku tersiksa banget makan. Tapi di Bali tuh aku masih belum fit banget. Parah. Kayak hari pertama di Bali aku masih belum pengen Bali lagi, tapi yang lebih lama dan kayak lebih santai gitu. Iya, betul. True, aku juga pengen. Betul. Kok kemarin kita kan banyak, iya, banyak gitu loh. Padahal udah lain kali kita pergi lagi tapi explore yang lain. Bali kan udah nih. Oh iya, kita ke Jogja. Ayo let's go. Kayak Cici ya, kita jadi bisa jalan kemana-mana gitu loh. Ini sih wacana kamu. Kapan waktu itu bilang mau ke Jogja bareng? Parah banget. Kita ketemu aja di Jogja. Cici pergi ya? Aku jadi gak pergi kemana-mana kan. Awalnya mau Bali kan kita. Tapi aku belum bisa Bali, aku sakit juga. Oh iya. Aku ada aja sakit. Kalau mau liburan tuh sakit aku makanya sumpah. Iya, kenapa deh? Kemarin kan yang pas akhir tahun ya. Iya, itu aku juga sakit Jogja kan. Itu aku sumpah aku ada aja sakit nih kalau mau liburan, makanya semoga aku sehat-sehat terus. Enggak boleh ngomong gitu. Iya. Amit-amit ya. Biar aku bisa liburan. Memang cuacanya lagi tidak bagus lagi. Ya. Kita tapi barengan ya pas sakit terbakar kan kemarin kocak. Iya. Aku pas video call kayak oh my god, kayaknya aku setiap ngomong tuh udah pengen bawaannya pengen batuk, guys. Kayak gatal kan? Gitu kan kalau ngomong. Makanya aku enggak bisa lanjutin video call waktu itu. Aku masih parah lanjut. Banget. Enggak bisa benar-benar kayak. Batuk pasti gatal ya? Iya, ini kayak mau ngomong tapi gatal. Iya, gitu. Enggak bisa ngomong, tapi aku puasa ngomong deh. Kecil-kecil ngomongnya pakai isyarat. Enggak sih besoknya ke teater. Oke, kita kayak oke. Terus kita ini jadi ikutan. Iya. Karena isyarat juga. Padahal kita bisa ngomong. Iya, weh, kocak. Itu aku udah gak ke teater. Iya. Aku harusnya dua show. Ya, nah, hari itu tuh harusnya aku banget sih. Harusnya aku tuh ini sama Cici, unit bareng Cici. Kenapa? Blue Rose is. Oh. Aku makanya bilang special banget ya, ayo kita kalian nonton gitu. Aku masih sakit. Aku dua show. Padahal kita enggak pernah lulus, Bang. Iya, itu kayak pertama kali harusnya. Parah. So, emang kita pernah satu unit bareng. Pernah. Apa? Nah. Oh iya. Kita sekali doang ya itu. Dia enggak pernah kok sama Zizi. Dia kan sering show sama aku, Ci. Oh, Zizi? Iya. Ci mau sama aku kayak gitu. Maksud sih? Ci selalu Ci tahu Ci kalau aku ngomong, Ci. Aku lagi ngomong serius-serius, Ci. Masa sih gitu? Kayak tadi ya. Bang iya, Zoe. Iya, parah banget. Yang bener kamu, Zoe. Yang bener kamu, Zoe. Kecil banget tau. Member apa waktu kamu Ci ini gini Ci. Saya harus gimana? Saya bingung. Kayak Asyal juga Ci ini Ci gini. Menggabung kan? Iya, menggabung kadang suka. Aku punya foto lebih pesawat. Apa? Jadi Bang Jabib itu duduk kan di samping orang. Orangnya di jendela. Itu kan Bang Jabib ngomong mulu ya. Aku foto orangnya, orang samping itu. Orang samping itu tidurnya sambil pulang. Suaranya bakal terlihat sampai ke depan sih menurut aku. Dia ngomongnya kayak Zol. Oh iya nih. Iya, kenceng banget. Iya. Bahkan sampai aku dengar aku kayak ngumpat di depan dia gitu. Iya. Kan kita satu baris, kayak cuma kamu yang di sana. Aku enggak tahu iya. Sama kakak dokumentasi. Aku enggak dengar sih. Sama ada aku. Dia sebalik sama aku, Bang Jamie sebalik sama. Makanya aku foto. Dia orang sampingnya itu cewek pakai kerudung gitu, terus dia udah tidur sambil mukanya udah kayak tadi bagi kita ngomongin ketawa orang. Kalau kaci gue ketawanya gini. Iya. Kalau misalkan ini kayaknya di ketawa Korea deh. Motionnya ketawa dari perut. Dari perut kan? Aha. Caps lock gitu kayak. Aha. Iya, terus katanya Jesus sama Kristus kalau misalnya lagi ngecek dia masih enggak mati wek-wekan juga kayak. Gitu. Aneh oh, kayak ketawa kayak gitu. Saya Kristi sama Zizi ngomongnya wok-wok kan. Kalau Cici wek-wek. Wek-wek. Beda. Aku kayak sambil ngecek kayak aku mau suka banget tau orang ketawa sik 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 awoka. Cici ini gak suka sik 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 tau guys. Sama awoka itu aku suka banget. 555? Aku sukanya itu ya.
Oke, iya dulu ya, pasti kayak kayak ya. Aku maksimal gitu ya, ya. Aku maksimal wakakakakakak. Oh. Eh, tapi kalau di chat juga kayak sok cool gitu tau. Iya. Oh, iya sih. Jadi kalau kita mau udah kan. Iya. Itu enggak cuma aku doang. Sok cool gimana sih? Eh, jadi kalau di chat kayak dingin banget, guys. Masa kayak sih? Wah, cool. Kayak kita tunjukin tuh chat Azizi mana ya? Gaci cuma GA gaci ya. Terus dia kan ini ya kayak tiba-tiba anak yang enggak pakai caps lock, eh maksudnya enggak pakai kapital. Iya, dia kayak lempeng gitu ya. Iya, lempeng gaya chatnya lempeng. Maaf ya. Tapi sebenarnya aku sangat dulu itu sangat dengan nada. Terus kayak iya ya. Gaci gitu sebenarnya itu kan saya. Gaci. Iya tapi kan baca tuh. Iya kan dia kan gitu kan. Cici di mana? Cuma CICI DIMA. Cici di mana? Iya. Terus kalau misalkan Cici kan ngomongnya kayak versi panjang tuh. Ci, Cishani kamu lagi di mana, Ci? Gitu. Kalau aku kan cuma Ci, Cici di mana? Kan Ci di mana? Kalau Krista itu selalu munculnya telat tau Krista. Dia ketawa selalu telat tau. Kayak aku bilang, "Ih, kita besok pagi banget. Kita udah ngomong-ngomong." Tiba-tiba sejam kemudian Kristi baru, "Wah, pagi banget. Kita udah enggak jawab lagi soalnya udah sepi gitu." Kita udah baca duluannya. Iya, weh. Kristi. Kristi kocak banget. Dia emang dasar ada-ada. Cuma sih Dede. Loadingnya lama. Iya, dia tuh loading dulu dah kayaknya. Kayak buffer dulu gitu. Mungkin ya, nanya hobi aja sama POV. Dia mah loadingnya parah banget. Lemot, kocok banget sih. Lemot, mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Koneksinya nih emang. Benar-benar. Terus dia kan ketemu ikan kan di kolam itu. Iya, di pura-pura kasih makan. Iya, kamu kenapa ya? Kalian ketipu. Ketipu sambil kayak gini terus. Parah banget Kristi. Ikannya mungkin udah lapor banget kali ya. Tapi si Kristi bisa-bisanya. Capek banget sih. Ngeprank ikan kali ya. Kristen. Temen sendiri di prank. Kristennya aneh banget sih. Tapi chat Kristi sama Zizi. Dan apa yang diaku kan tadi? Gayanya mirip-mirip, kayak gak panjang gitu. Yeah. Tapi Kristo lebih panjang sih, yeah. Terus dia lebih stiker juga. Kalau Zizi, kayak rapi. Makanya aku ya, aku banyak stiker cuma stiker yang love, seneng gitu. Iya, udah. Atau kayak, masanya Cici, pokoknya sokul deh, sokul. Gini Cici, maaf. Nah, Cici aku, stiker aku soalnya lempeng banget juga nih Cici, contoh ya Cici. Itu siapa? Mana? Oh, Yujin Itzy. Iya, Zizi suka. Mana ya contoh ya nih? Tuh Baloy. Loh, karena dia diganti. Belum. Eh ganti apa? Belum. Stiker aku nih muka. Tuh, udah sampai. Aku nanya, udah sampai tadi pagi tuh jam berapa tuh? Ini kan panjang nih. Uh-uh. Iya, Ci. Iya, Ci. Ya kan stiker tuh. Tapi stikernya aduh. Stikernya mukanya gini tuh. Iya, kayak. Nah, senyum kayak, gitu. Omo-omo aku ngomong gitu kan. Semangat sih. Ya ampun. Puasa, Ci. Ini aku tuh pakai stiker tuh, love. Stiker yang paling aku suka. Dia juga ekspresi banget. Ah, gila. Mas Kristi kayak nenek, Kristi kayak telat ini. Oh, kita kayak udah ngobrol ini Kristi tiba-tiba. Oh iya. OMG. Bagi banget. Ini kayak sejam setelahnya tuh. Setengah jam. Kristi. Tapi Kristi juga iya, dia pakai juga tuh ngomong tuh kamu Kristi kayak emang. Jadi gimana terus karena itu kan emang tipe orangnya banyak ngomong kan tipe yang gitu terus iya terus si Asya apa si Asya kayak ngomong
Ci, itu Ci. Bang jago bisa Ci. Kenapa? Terus gua ada di sini. Enggak apa, Kak. It's okay. Thank you sekali lagi, thank you. Oh, thank you. Makasih, Kak. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ci, akhirnya. Yeay. Oh, suka ada sama deh. Kalau suka deh, sama Des. Kalian cerita apa? Banyak. Banyak. Tentu. Dekat kita tuh salah lewat. Ketinggalan di set kan ya? Sepatu nggak ada kan? Nggak ada. Semua ya. Ini sepatu kak adanya sih. Oh iya kak. Sepatu yang ini punya. Yang itu. Yang kita punya lagi kak. Punya orang. Oh iya. Aduh capek. Aduh, kita sudah mau pulang adik-adik. Adik-adik, ya makasih adik-adik. Aduh, aku enggak showroom, Ci. Ya, di mobil kalau mau. Tapi radio. Radio enggak kehitung. Enggak kehitung showroom. Maksudnya enggak kehitung showroom, Dik. Oh, iya, dia ngerti showroom, Dik. Gimana dong, Ki? Ya, Toy, kamu sibuk sih, Toy. Toy. Gimana, Toy? Toy, Toy. Nanti aku mau berenang, mau main ini, mau itu. Cici jadi kayak, aku gak mau basah-basahan. Cici mau juga nanti gak, aku gak basah-basahan. Aku bawa baju tapi aku gak mau basah. Aku mau basah-basahan, aku gak mau berenang. Aku mau ke pasar. Tujuan pertama Bali. Pasar. Cici udah excited banget. Orang-orang ke air terjun senang, tapi kayak dalam hati aku tujuan pertama aku adalah pasar. Bisa sekali ya, ya. Bisa sekali ya, aku ke air terjun aku seru banget. Aku tuh pengen jalan lebih jauh, tapi katanya gak boleh. Yang ke depan air terjunnya yang gitu. Katanya air deras banget. Itu kan bisa ke dalam gitu. Iya, Zoe. Tapi aku mikir, Ci, di belakangnya air terjun kan ada harta karun. Mau deh, hati-hati ya. Hati-hati, Toy. Gak jadi tinggalan kan di wardrobe juga. Enggak sih, Ci, di belakang itu juga ada harta karun. Iya ya, aku penasaran sih. Iya, aku juga tahu. Nah, ditanya. Sayang, ada yang ketinggalan enggak kira-kira? Enggak ada, Pak. Harusnya enggak ada. Kita sudah enggak kemarin. Enggak apa-apa, Teh. Bawa aja. Jam berapa sekarang? 953. Kalau orang di film itu bisa bikin markas di belakang air terjun. Oh, maaf. Nanti kayak ditutup gini nanti dia bisa lewat. Bocah. Bocah. Enggak, kak. Makasih, kak. Bawa aja. Iya, nanti bawa. Oh my god, dapat tower. Iya. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Udah, iya, makasih. Udah, iya. Ya udah, iya. Kita di Tokyo Tower. Tower. Makasih. Ya udah, iya. Makasih, ya udah, iya. Love you. Namanya ya udah, iya. Ya udah, iya. Aku kira Cici, ya udah, iya. Nama kok nggak mau lagi ya iya kan kita mau cap kita mau pulang toh kamu kudu istirahat adik-adik ini bareng-bareng udah di ini ketinggalan nggak ya udah duduk aja duduk dulu ya yuk pulang bye guys bye guys bye guys hi ladies hari ini kita sudah dari pagi ya bu dari subuh ya guys ya. Bye ladies. Ada Jimmy, Karen, Azizi, Kartika, makasih Vivi, makasih Silverly, makasih. Sampai mau sahur lagi. Makasih Fauzi, makasih Nova, makasih Main, makasih Mine. 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 Iya Jasmine. Oh, Jasmine atau siapa ya pakai panggilan Zoom? Natasha, thank you. Lisiani, thank you. Aku si jelek. Ya ampun, aku enggak boleh. Aku cakep. Kamu cakep. Gugu, makasih. Jo, MPA, thank you. Dan Vi, thank you.
Eh, kita screenshot dulu. Sakarin shot. 1 2 3. Oke. Sikirin shot. Ini Ci dianggurin, Ci. Noh, mereka ngambek tuh. Dari rambutnya. Dadah. Ci dianggurin. Maaf ya, guys. Aku pakai sepatu dulu ya, adik-adik. Dadah. Yaudah. Bye.